Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya. Jadi ini adalah hari terakhir saya di Salatiga, teman-teman. Setelah sebelumnya saya di Salatiga ini sekitar 2 hari ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi saya ke Salatiga itu nemenin Mbak Mei sidang skripsi. Nah, alhamdulillah kuliahnya itu udah selesai, teman-teman. Jadi kemarin sidang di kampus IAIN Salatiga ya, kamu ya? Kuliah. Iya. Oh, kuliahnya di IAIN Salatiga. Itu ngambil jurusan apa kamu? Ngambil jurusan apa? Orang. Hah? Jurusan apa? Guru. Guru ya? Guru SD atau guru? Jadi guruku gini nggak boleh? Jadi guruku nggak boleh? Ketuaan berarti? Kebun getas. Ketuaan kata Elur kalau aku yang jadi muridnya. Aduh, alhamdulillah ya, udah selesai ya, jadi tenang, tinggal wisuda ya? Wisudanya kapan? Tanggal 26 Maret. Jadi, ya, berarti aku nanti wisuda kesini lagi? Nggak mau. Nggak mau, males, jauh. Apa? Cari yang dekat. Video call aja ya nanti ya, wisuda ya? Apa? Aduh, masa aku mesti balik lagi ke Jawa Tengah aku bulan depan. Malas lah Jawa. Tak tunggu di Bali aja gimana? Bolak balik lur, capek lur, kasihan si biru. Bolak balik terus, trayeknya jauh-jauh lu. Ya gitulah lur. Terus ini di Salatiga itu sekitar 2 hari setelah nemenin Mbak Mi. Nah, ini sekarang rencananya itu saya mau balik ke Bali. Ini mau ke Boyolali dulu, jemput masnya Asme. Rencananya pulang nanti bakal lewat di Sawangmangu, Sarangan. Karena masnya Asme-nya kebetulan belum tahu lur, belum tahu Sarangan, jadi ya udah lewat sana biar pernah gitu. Biar sekalian liburan lah. Karena nanti setelah dari sini tuh katanya Mas Yasme bakal kerja full, nggak dulin-dulin lagi gitu. Udah keturutan. Udah lama ya sebenarnya dulu itu ngerencanain sama Mas Yasme. Cuman ya alhamdulillah Mas Yasme-nya udah keturutan juga lur. Ya kebetulan kemarin berbarengan dengan acara Honda Holiday pas di Kaliurang gitu. Terus sudah ketemu juga sama teman-teman dari Boyolali. Ya alhamdulillah seneng lah. Kemarin sempat ke bengkel juga, ketemu sama Mas Lukas sama dan lain-lain gitu. Terus ini rencananya mau nganter Mbak Mei kerja. Setelah nganter Mbak Mei kerja, nanti saya langsung ke Boyolali gitu. Ya, ingat jalan Keruni ya. Ini ya? Gak ke kampus-kampus lagi ya, berarti udah selesai ya? Gak ke kampus-kampus lagi ya? Udah mobilnya siapa? Apa? Apa? Gila aku nggak enak. Udah nggak buat ngelap kamera tak? Nggak. Mas Enggi itu yang punya kopi. Dia punya. Ada yang adiknya? Hah? Adiknya. Nah, oh. Pulangnya kan ke kiri. Ya wes aku tak langsung pulang ya. Tak tinggal ya. Oke. Teman-teman aku tak pamit dulu. Tak buka apa-apa. Mas pamit yo.
Yes, ya. Pamit. Enggak mau. Enggak mau lu. Udah. Kayak kat enggak tanda ya. Kena kerja. Wih, pamit. Yo. Tati. Yo. Ha. Dadah. Yo wis masuk kono. Love you. Enggak. Enggak, elmu. Yo wis, balik yo. Enggak. Balik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gak terasa mau pulang lah, saya kok lemes lur. Sedih gitu rasanya kayak mau ninggalin orang yang kita sayang. Ya tapi gak boleh sedih lah, karena saya yakin suatu saat itu kan ya pasti bakal ketemu lagi gitu. Lemes lur, kayaknya kacanya, matanya saya berkaca-kaca tuh. Ah ya udah lur, ini sekarang saya mau ke Boyolali dulu, jemput Mas Hasme, terus mau melanjutkan perjalanan. Mungkin akan ke Solo dulu atau Karanganyar. Akan nanti saya akan record lagi ya setelah sampai Boyolali. See you. Nah, jadi ini sekarang saya sudah di rumahnya Mas Riko, mau pamit. Perpisahan sih. Pamit aja kok yo. Pengen nangis aja. Sampai ketemu lagi. Iya, sampai ketemu lagi. Boleh nyarap ketemu. Kerepotin mana? Awak. Oh. Kembali cari. Ambil lo yang Bali makanya. Oke. Okay. Goblok. Aduh. Tah, sedikit hujan lur. Oh, iki pohon durian ya, koyo. Wah, baru lihat ya aku iki. Berarti lek panen yo. Enak. Pasti mangan durian. Lek di tempat Mei ku lho akeh pitan durian. Loh, hilang wingi. Nah, jadi ini sekarang saya udah mau balik. Nah, rencananya ini mau mampir dulu ke tempatnya apa tadi namanya, si Bekluwuk ya, itu temennya Kak Bayu Karyo. Nah, rencana nanti mau review dulu, setelah review baru melanjutkan perjalanan ke arah Solo terus Tawangmangu gitu, mau berlibur terakhir biar tahu sarangan Mas Yasme. Iya Mek, bos tahu mau tapi tahu kapan mau ada cenik kayak ya sampai sekitar 8-9 jam. Boyo ya. Tenang pe. Aduh. Aslinya Jember. Kuda. Hah? Pamit dulu ya. Salim. Pamit dulu ya. Dadah. Bye bye. Besok kesini main lagi ya. Nganterin di depan. Ya, main dulu dah. Ya. Ibu, assalamualaikum. Ya apa sih ngomong ini? Jalan kanan lebar kok malah milih kiri lo. Nah ini sekarang sudah sama Kak Bayu Karyo. Terus rencananya sama Kak Bayu mau ke Sibikluwuk. Sibikluwuk lur, namanya lur. Apa ya artinya Sibikluwuk? Kok yono ae namanya Sibikluwuk.
ini Kak Bayunya naik NMAX lur. Kebetulan sepeda yang Kak Bayu karya itu masih ditata ulang, terus masih digarap juga gitu mesinnya. Ah, nah itu Mas Yasme boncengan sama Mas Riko. Nanti rencananya Mas Rikonya baliknya bareng sama Mas Bayu lur boncengan. Saya sama Mas Yasme bablas tuh. Yo, ini mau perjalanan dulu ke arah mana ya tadi kalau nggak salah Klaten namanya, daerah perbatasan Klaten gitu, sama Boyolali ke tempatnya TB Kluwuk dan akan mereview TB Kluwuk. TB Kluwuk lur namanya. Oke, see you. Sepertinya udah mau nyampe ini, udah deket. Oh ya, ini sekarang kita sudah sampai di engine dan oh ternyata Kluwuk itu nama bengkel teman-teman. Oh iya, ternyata Kluwuk itu adalah bengkel. Bengkel Kluwuk. Ini ternyata Kluwuk itu bengkel loh. Bengkel ternyata Kluwuk. Mataku perih. Nah ini sekarang kita sudah sampai di Kluwuk. Kluwuk, nah ini ada tulisannya Kluwuk, 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 banyak di mana-mana. Yaudah lur, sampai sini dulu vlog saya hari ini dan mungkin akan dilanjutkan oleh tentang review ya konten selanjutnya. Oke, okay? Thank you Pratama, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.